Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kehadiran Lesti Kejora dan Boy William sukses membuat semua orang tercengang. Bagaimana tidak, dalam waktu singkat video yang diunggah oleh Boy William tersebut di kanal YouTube-nya menguasai pertrendingan, mulai dari trending 4, trending 3, hingga trending 2. Dan sekarang nyatanya video yang diunggah oleh Boy William tersebut mengalahkan beberapa pertrendingan yang sebelumnya nangkring tak tergantikan di posisi rank pertama. Ya, ternyata Ma Dede Hamil Nebeng Boy New Generation episode yang kedua itu hasil karya Boy William dengan Lesti Kejora itu sekarang berada di trending nomor 1. Dan hal itu pula lah yang membuat Boy William semakin suka, semakin kagum dengan Dede Lesti, kekasih Rizky Billar tersebut. Bagaimana tidak, dari humble dan pembawaan orangnya, Lesti membuat Boy William itu menjadi suka dan kagum pada sosok Lesti Kejora. Apalagi video kebersamaannya itu walaupun sejenak langsung menguasai pertrendingan dan sekarang trending 1. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, Lestima, Dede Hamil, Nebeng Boy, New Generation episode 12 itu sudah ditonton 1,2 juta dalam waktu 8 jam saja. Dan disuka 167. Tentunya hal itu, 167.000, tentu hal itu membuat Boy William semakin kagum dengan si sosok Dede Lesti. Dia mengungkapkan dalam IGS-nya, 8 jam 1,2 million views dan trending 1 katanya. Guys, sumpah gue bingung harus ngomong apa lagi. Number 1 again. Thank you guys for always supporting my videos. Good what are you trying to do to me? Thank you. Intinya gue sekarang fan garis keras Lesti Kejora. Awas ada yang hujat dia, gue ikutan perang. Hahaha. I love you Lesti. Ungkapan yang menjelaskan perasaan dari seorang Boy William yang kagum pada sosok Lesti yang humble dan mempunyai fan yang luar biasa tentunya. Ya, kita cukup berbahagia dan bangga akhirnya video Dede dengan Boy William ini bisa trending 1. Ya, kebahagiaan tersendiri. Tentu juga Rizky Billar pun merasa bangga kekasihnya tersebut juga bisa membawa suasana sehingga video yang dibuat dengan Boy William tersebut bisa trending 1. Memang couple cute kita ini Lesti dan Billar adalah pasangan yang apa adanya. Tanpa sungkan makan di pinggir jalan, tanpa sungkan mereka melakukan apa saja yang menurut mereka mereka suka. Artinya mereka nggak terlalu neko-neko. Berpakaian pun berpakaian yang sederhana apa adanya. Walaupun tak dipungkiri, sekadang mereka juga menggunakan pakaian-pakaian yang branded. Tetapi menurut mereka tak harus hal tersebut, tetapi sekedar menikmati. Ya, itulah yang diungkapkan si Dede dan Rizky Billar pun tidak jauh beda. Makannya pun kadang-kadang ngebakso di pinggir jalan, makan cilok pinggir jalan, makan gorengan pinggir jalan. Ya, mereka adalah sosok pasangan
yang memang serasi, saling lengkap, melengkapi, saling dukung satu sama lain. Dan hal ini membuktikan bagi kita semua bahwa Lesti maupun Bilar memang adalah pasangan yang apa adanya dan membuat mereka banyak dipuja dan disuka oleh hampir semua orang, termasuk Boy William juga semakin suka, semakin kagum dengan Dede Lesti Kejora. Tentu hal itu menjadikan kita juga mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar dan juga bagi ya karya-karya mereka yang sekarang lagi in-innya, bahwa mereka adalah pasangan terviral di tahun ini, tentunya mengalahkan pasangan-pasangan yang lain dengan juga mempunyai fan yang sangat fanatik sama mereka. Tentu hal itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi Lesti maupun Bilar. Dan di malam hari ini saat bersama Boy William dalam unggahan di kanal YouTube, Boy William tersebut membuktikan bahwa Lesti memang layak. Dan kita juga mendoakan semoga LC Lesti Channel bisa kembali sehingga nantinya Dede bisa berkarya di kanal YouTube-nya nantinya. Itu harapan kita di malam hari ini dan ikut berbangga dan bahagia juga mengucapkan ya selamat atas trendingnya yang namanya Nebeng Boy yang dikeluarkan oleh channel Boy William dengan menghadirkan Lesti Kejora. Tentu hal itu memberikan sebuah nuansa tersendiri, kebahagiaan tersendiri, pengemasan video yang luar biasa tentunya membuat kita bahagia, apalagi bagi si Lesti Kejora. Semoga apa yang mereka rencanakan, mereka impikan bisa bersama menjadi sepasang suami istri di tahun ini bisa terwujudkan di tahun ini. Tak ada halangan, tak ada aral melintang, semua berjalan sesuai keinginan mereka berdua. Tentu juga semoga keinginan kalian juga yang nonton dan selalu support Lesti dan Bilar juga diberikan kesempatan, diberikan kemudahan dalam menggapai cita, angan dan harapan kalian tentunya. Itu saja, jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.